Raffi Ahmad belak-belakan buka isu plesiran ke Belanda bareng Ayu Ting Ting yang masih jadi teka-teki bukti perselingkuhan. Kan kalau ketahuan, wih. Dikutip dari crystal.id, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad sempat diisukan memiliki hubungan spesial. Padahal saat itu sang presenter sudah menjadi suami Nagita Slavina. Keduanya sempat dikabarkan juga liburan bareng ke Belanda. Isu 4 tahun itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Dalam tayangan acara The Sultan yang diunggah Instagram @warga_empang pada Kamis 20 Mei 2021, mengakui Raffi Ahmad hal itu. Pernyataan itu dikatakan di hadapan Andre Tolani, Kiki Saputri, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah. Melansir banggapost.com, emang Raffi kalau pergi jauh-jauh gitu ya? Sama ini selalu gitu, tanya Aurel. Aku kan kerjaannya memang begitu, jawab Raffi. Paling jauh kemana, Vi? Timpal Andre. Ke Belanda, jawab Raffi Ahmad. Jawaban Raffi Ahmad ini seolah memancing ke isu hubungannya dengan Ayu yang pernah ramai 4 tahun lalu. Oh, jauh ya, sahut Andre Tolani. Aku kerja, ucap Raffi Ahmad. Aku kerja buat Lambe Turah, kalau ketahuan kan, Wi, lanjut Raffi Ahmad. Jawaban Raffi Ahmad ini sukses buat Aurel Hermansyah mengulik mengenai dengan siapa Raffi pergi. Perginya rame-rame tuh, cecar Aurel. Tetapi alih-alih menjawab dengan gamblang, Raffi Ahmad malah menyebut sampai bawa asisten untuk menutupi suatu hal. Ya ada orang lah, ada asisten ataupun apa buat apa nutupin, kata Raffi. Maksudnya bayaran, koreksinya buru-buru. Hingga kini tak diketahui apa maksud kalimat yang terlontar dari suami Nagita Slavina ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.